blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang memuat konten seputar riset dan review bisnis. Rekan-rekan pembelajar, kali ini saya akan berbagi materi tentang SCM, yaitu Supply Chain Management. Dari pengalaman dan pengamatan saya, banyak praktisi perusahaan yang hanya memahami SCM pada tataran pengadaan dan penyimpanan atau pergudangan. Namun sebetulnya banyak hal, aktivitas yang relevan yang bisa kita ungkap dengan memanfaatkan pemahaman tentang SCM ini. Apa saja itu? Mari kita ikuti. Baik. Sebelum kita bahas apa saja kegiatan yang relevan dengan SCM, kita awali terlebih dahulu dengan definisi daripada SCM. SCM atau Supply Chain Management merupakan serangkaian kegiatan mengintegrasikan supplier, pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien, sehingga produk yang dihasilkan dan didistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi tepat, waktu yang tepat untuk memperkecil biaya sekaligus memberikan kepuasan kebutuhan pelanggan. Adapun kegiatan yang relevan dengan SCM seperti terlihat pada gambar berikut ini. Yang pertama, Supply Chain Planning. Supply Chain Planning diartikan sebagai serangkaian aktivitas proses koordinasi, penjadwalan, pengendalian, dan juga pengelolaan pengadaan bahan mentah, bahan produksi, kemudian untuk produksi sendiri, persediaan, serta pengiriman produk maupun jasa kepada para pelanggan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat lebih optimal. Rantai pasok merupakan rantai siklus yang lengkap, mulai dari penyediaan bahan baku yang didapatkan dari supplier, berlanjut pada aktivitas operasional atau produksi di perusahaan, dan pengiriman produk jasa kepada para konsumen. Mekanisme ini juga dapat diartikan sebagai sistem pendekatan total agar dapat lebih efisien dalam pendistribusian produk maupun jasa kepada konsumen akhir dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi saat ini. Mekanisme ini dianggap dapat mengkoordinasikan semua elemen rantai pasok dengan lebih baik jika dibandingkan dengan sistem logistik tradisional. Dengan demikian, rantai pasokan ini dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang lebih baik dibandingkan dengan sistem logistik tradisional, sehingga dapat menghubungkan semua pihak yang terkait dalam proses berubahnya bahan mentah menjadi bahan jadi secara lebih maksimal. Kemudian yang kedua, Supply Chain Enterprise Applications, yaitu aplikasi Supply Chain Management yang dibuat untuk mendampingi proses SCM sebuah perusahaan. Di dalam aplikasi ini terdapat berbagai macam fitur yang dapat membantu mengerjakan proses SCM. Sebagai contoh, fitur aplikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, supplier database. Fitur ini menyimpan semua database supplier yang digunakan oleh perusahaan, seperti informasi barang yang disediakan, alamat, dan PIC, personal in charge yang berhubungan langsung dengan perusahaan kita. Kemudian yang kedua,
purchase order. Pada fitur ini terdapat list informasi bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan dan akan dikirimkan oleh supplier. Bahan baku tersebut akan didata seperti jenis dan jumlah yang dibutuhkan serta harga yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, payment history. Di dalam fitur payment history terdapat sekumpulan riwayat pembayaran dari pembelian yang telah terjadi sebelumnya. Yang keempat, product return. Produk yang dikembalikan oleh konsumen dapat dicatat dan didata dengan rapi pada fitur ini agar nantinya dapat dilihat dengan jelas berapa total jumlah barang yang dikembalikan. Tentunya selain 4 fitur di atas masih banyak lagi fitur lain dalam supply chain management yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya tentang asset management. Manajemen aset adalah sebuah proses kegiatan yang terstruktur yang mencakup pengelolaan semua aset sebagai sumber daya dalam mendukung penyediaan pelayanan. Sistem pengelolaan aset dilakukan untuk meningkatkan kegiatan operasional pada bisnis. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait manajemen aset sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi sumber daya atau kekayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi kelayakan atau kebutuhan jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, mengakuisisi atau memperoleh aset dari pihak lain. Yang keempat, menyediakan dan menyiapkan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan pada aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, menghapus dan memperbarui aset untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Manajemen aset adalah sebuah kegiatan yang sangat dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat, agar supaya aset yang mereka miliki dapat menghasilkan keuntungan atau manfaat yang optimal. Aset atau sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Dengan demikian, manajemen aset tidak hanya sekedar pengelolaan dan pencatatan daftar inventaris dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kerugian yang akan mengganggu kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mereview semua aset dan sumber dayanya setiap tahun secara berkala untuk mengetahui apakah ada aset yang masih bisa dipergunakan atau harus segera diganti. Semua perusahaan wajib mengetahui mana saja aset yang masih dapat dikelola dan mana saja aset yang sudah tidak dapat digunakan karena sudah habis waktu teknis maupun ekonomisnya. Kegiatan manajemen aset seyogyanya dilakukan dengan melibatkan semua pihak dalam level manajemen, sehingga keputusan yang dihasilkan bisa diimplementasikan dengan baik di semua aspek perusahaan. Selanjutnya tentang procurement. Procurement adalah proses pengadaan dan pembelian barang dan jasa dari sumber eksternal, seperti dari vendor atau pemasok lain pihak ketiga. Proses procurement ini dilakukan oleh manajer bidang pengadaan yang akan menganalisis perlunya pengadaan barang dan jasa akibat kurangnya sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Procurement merupakan bagian dari input ke perusahaan dengan penggunaan barang dan jasa yang diperoleh untuk pembuatan produk dan jasa perusahaan. Procurement mengacu pada identifikasi dan penerapan langkah-langkah tertentu untuk memastikan suatu perusahaan dapat memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai tujuan perusahaan. Secara umum,
proses procurement penting karena memiliki dampak langsung pada penghematan biaya. Tidak hanya itu, satu perusahaan yang melakukan procurement secara teratur akan dapat menilai dan memastikan tujuan mereka dalam bisnis secara terarah. Tujuan utama dari procurement adalah efisiensi bisnis demi meraih tujuan dan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, bagaimana dengan product life cycle management? Product life cycle adalah proses satu produk mulai dari peluncuran sampai penarikan kembali dari pasar. Secara umum, konsep ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan iklan, menurunkan harga, memperluas jangkauan pasar, hingga melakukan desain ulang pada kemasan produk. Selain itu, produk life cycle juga berguna untuk mengetahui kapan produk baru dapat menggeser produk lama keluar dari pasar. Bahwa semua produk pada akhirnya akan keluar dari pasar karena beragam faktor, mulai dari tingkat persaingan yang tinggi hingga penurunan permintaan dan penjualan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui produk lama yang dikeluarkan oleh perusahaan dari pasar dan digantikan dengan produk baru yang terlihat lebih sukses. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana product life cycle memiliki peran penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis jangka panjang. Pada hakikatnya, product life cycle dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengenalan atau introduction, pertumbuhan atau growth, pematangan atau maturity, dan penurunan atau decline. Keempat tahap tersebut akan memberikan gambaran umum bagi perusahaan untuk menentukan tujuan bisnis ke depannya. Seperti kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama, pada tahap introduction. Tahap ini adalah tahapan yang sangat berat bagi perusahaan. Sebuah perusahaan harus berusaha keras untuk membangun kesadaran konsumen terhadap produk. Salah satunya adalah harus rela mengeluarkan biaya yang besar untuk pengiklanan dan promosi. Sementara itu, di sisi lain, tahap introduction atau pengenalan ini menjadi tahap yang mendebarkan bagi perusahaan. Pasalnya, dalam tahap ini, perusahaan akan mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Apakah produknya diterima oleh masyarakat luas atau justru malah mendapatkan tanggapan yang buruk atau penolakan. Hal ini menjadi tantangan yang sangat besar. Secara keseluruhan, tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan permintaan konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan dan popularitas produk yang semakin tinggi. Selanjutnya, pada tahap growth, konsumen telah mempercayai produk dan mereka tidak segan untuk terus melakukan pembelian. Dengan kata lain, konsep produk yang dibuat oleh perusahaan terbukti dengan baik sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Oleh sebab itu, bisa dikatakan perusahaan mendapatkan keuntungan yang bagus karena produknya laris di pasaran. Biasanya dalam tahap ini, perusahaan akan mengembangkan promosi produk agar semakin meningkatkan popularitasnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tingkat kompetisi yang akan semakin tinggi. Hal ini membuat perusahaan terkadang mempertimbangkan untuk mengubah harga yang lebih kompetitif di pasaran. Meski demikian, volume penjualan tetap naik dan menghasilkan pendapatan yang besar. Tahap yang ketiga adalah maturity. Tahap ini tingkat penjualan semakin tinggi. Perusahaan mendapatkan penghasilan dengan jumlah yang luar biasa. Dalam tahap maturity atau kematangan ini, perusahaan harus cerdas dalam mempertahankan pangsa pasar yang telah didapatkan. Banyak orang yang bilang bahwa mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkan. Oleh karena itu, tahapan product life cycle yang satu ini
adalah tahap di mana perusahaan harus melakukan inovasi besar-besaran terhadap produknya. Hal tersebut dilakukan guna mengungguli kompetitor yang semakin meningkat. Perusahaan harus bijak dalam mengeluarkan biaya dalam mengembangkan produknya. Tahap terakhir adalah decline. Tahap ini adalah tahap di mana produk mengalami penurunan. Meskipun perusahaan sudah berusaha untuk menjaga pangsa pasarnya di tahap maturity, tetap saja penurunan penjualan produk tidak bisa dihindari. Pada tahap ini penjualan menurun secara signifikan, serta perilaku konsumen berubah karena berkurangnya permintaan produk. Penurunan ini bisa disebabkan berbagai faktor, mulai dari tingkat kejenuhan konsumen yang tinggi, atau konsumen beralih pada produk lain yang berbeda, yang pada akhirnya produk tersebut akan ditarik dari pasar, kecuali dapat didesain ulang dan tetap menjaga relevansi pasar. Kita lanjutkan dengan aktivitas lain yang relevan dengan SCM, yaitu logistik. Logistik adalah proses yang mencakup aktivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas pemindahan produk, barang, dan jasa, energi, atau sumber daya lain, mulai dari titik awal hingga titik pengguna. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Terdapat rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, penyimpanan, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi tujuan akhir perusahaan. Berbicara masalah logistik, ada 5 komponen penting yang harus ada pada sistem logistik untuk mendukung arus barang dan distribusi logistik. 5 komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah komponen yang harus dan wajib dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk akan diangkat atau dipindahkan. Sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan yang memiliki hubungan langsung dengan produk, maka perusahaan harus menyediakan fasilitas lain yang mencakup pabrik, gudang, dan toko pengecer. Jika serangkaian struktur lokasi bisa diatur dengan bagus dan strategis, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan. Pihak perusahaan juga mengharapkan tingkat efisiensi yang baik dalam sistem manajemen logistik. Komponen yang kedua adalah transportasi. Transportasi adalah hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Perusahaan memiliki 3 alternatif untuk mendukung berbagai kemampuan alat transportasinya, yaitu armada peralatan swasta yang bisa dibeli atau disewa. Yang kedua, melakukan kontrak tertentu yang bisa diatur dengan spesialis transport agar bisa memperoleh kontrak pengangkutan. Yang ketiga, mendapatkan berbagai jasa dari perusahaan transportasi yang sudah memiliki izin dengan biaya yang disepakati. Merancang sistem logistik disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman.
Komponen berikutnya dari sistem logistik adalah manajemen pengadaan persediaan. Manajemen pengadaan persediaan dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga persediaan tersebut nantinya bisa dikeluarkan atau dimanfaatkan, baik untuk produksi, apabila itu bahan mentah, ataupun didistribusikan pada pelanggan untuk produk yang sudah jadi. Komponen keempat, komunikasi. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Pertama, persepsi tentang komunikasi yang tidak tepat akan menyebabkan kekeliruan. Jika hal ini terjadi, maka arus logistik akan menyebabkan terjadinya kekurangan pada persediaan barang atau mungkin juga sebaliknya berlebihan. Yang kedua, komunikasi yang buruk bisa melahirkan gangguan terhadap operasional dari sistem yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan dalam proses evaluasi barang yang dibutuhkan di perusahaan. Yang kelima, penyimpanan. Penyimpanan menyangkut seluruh aspek operasional logistik seperti pengepakan, pergerakan, dan pengemasan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan atas suatu produk dan jasa serta material tertentu bagi operasional perusahaan. Kegiatan lain yang relevan dengan SCM adalah supply chain strategy. Strategi supply chain ini akan mengoptimalkan manajemen rantai pasokan yang melibatkan supplier, manufaktur, distributor, sampai dengan pelanggan akhir. Tujuan dari strategi ini adalah agar biaya produksi dan distribusi dapat ditekan serendah mungkin, namun dengan performance yang tetap prima. Untuk bisa memaksimalkan SCM ini, ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Misalnya, kustomisasi produksi yang dilakukan secara massal, tekanan untuk melakukan inovasi, teknologi yang selalu berubah, dan masih banyak lagi hal yang lain. Oleh sebab itu, agar bisa menjaga aktivitas dan keberlangsungan perusahaan, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam menyusun strategi supply chain sebagai berikut. Yang pertama, visibilitas dan kontrol. Prediksi permintaan yang akurat akan bisa dilihat dari penjualan pada periode sebelumnya. Oleh sebab itu, pengolahan data yang terpusat dan menyeluruh amat sangat diperlukan. Untuk visibilitas maupun kontrol tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan bantuan software supply chain. Dengan menggunakan sistem, kita bisa memberikan informasi terkait tentang operasi bisnis secara real-time, di mana data sangat berfungsi untuk memberikan kontrol yang lebih baik dan pembuatan keputusan yang cepat dan akurat. Yang kedua, membangun hubungan kemitraan. Strategi yang bisa dilakukan selanjutnya adalah membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Hubungan ini harus selalu dipertahankan dan juga diperkuat secara rutin. Meski manfaat finansial dari hal ini tidak akan diperoleh secara langsung, namun kemitraan yang baik bisa dicapai dengan komunikasi yang bagus. Hal ini bisa berdampak sangat baik pada kemudahan transaksi, meningkatkan performa masing-masing, dan juga meminimalkan konflik yang terjadi. Strategi yang ketiga, fokus kepada pelanggan. Selain memenuhi permintaan pelanggan, penting untuk mengelola dan membangun hubungan yang baik dengan relasi dan pelanggan. Relasi ini sangat penting untuk menjaga hubungan jangka panjang ke depannya. Dengan menggunakan perangkat lunak yang tepat, mampu meningkatkan retensi
dan juga memudahkan akuisisi pelanggan serta meningkatkan transaksi. Proses ini sangat bergantung pada personalisasi maupun kecepatan respon pelanggan. Personalisasi ini akan membuat pelayanan pelanggan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Personalisasi juga akan bisa mengolah pola dan pembelian pelanggan untuk bisa memaksimalkan penjualan. Strategi yang keempat adalah perencanaan berdasarkan permintaan. Prinsip dari SCM tidak hanya mengelola permintaan, namun juga harus ada penentuan target dan juga strategi supaya perencanaan bisa mudah terrealisasi. Perencanaan pemenuhan permintaan bisa dimulai dari memperhatikan penjualan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Kita bisa merancang tugas yang dilakukan, setelah itu baru bisa menentukan barang yang dibutuhkan terutama dengan lead time yang tinggi. Yang kelima, review berkala. Strategi yang terakhir ini adalah melakukan review prosedur dan kebijakan secara berkala. Bisa 3 bulanan, 6 bulanan, atau paling tidak setahun sekali. Tujuannya adalah untuk bisa memastikan bahwa prosedur dan kebijakan masih tetap relevan. Selain itu juga untuk memastikan jika keduanya masih bisa berfungsi dengan baik. Aktivitas ini bisa memuluskan, melancarkan operasi bisnis kita, sekaligus bisa memitigasi risiko yang mungkin bisa ditimbulkan.